Immunonutrition ini juga sudah berkembang banyak ya di manusia juga, aspek-aspek immune nutrition ini sekarang akhir-akhir ini dengan apa adanya COVID, maka informasi tentang immunonutrition juga banyak berkembang. Nah, sampai seberapa jauh setiap imun, setiap sistem imun memerlukan, setiap individu memerlukan suatu nutrisi. Nah, inilah yang menyebabkan jadi berkembangnya ilmu nutrisi yang dikaitkan dengan aspek-aspek imun. Jadi nutrisi yang tepat atau diet yang aktif akan mengaktifkan suatu sistem imun, baik itu adaptif maupun innate maupun adaptif. Dan di mana kita tahu bahwa sel imun itu 65% ada di saluran pencernaan. Ini yang menarik tatkala dihubungkan dengan kewajiban agama yang berkaitan dengan puasa. Ini yang belum ada satu kajian yang komprehensif. Satu sisi bahwa sel imun itu 65% ada di saluran pencernaan, kemudian sel imun itu butuh nutrisi yang tepat, diet yang tepat. Nah, pada saat yang sama, saat Ramadan, saat puasa, maka suplai nutrisi itu tergeser dari siang ke malam. Nah, sampai seberapa jauh itu terjadinya adaptasi pada sel-sel di pencernaan itu juga menjadi menjadi satu kajian yang menarik. Nah, jadi ada interaksi nutrisi dan sistem imun, baik itu pasif maupun aktif. Jadi kalau pasif itu melibatkan pasokan nutrisi untuk memungkinkan sistem kekebalan berfungsi dengan baik. Barangkali ini kampanye makan telur dan makan daging ayam, termasuk juga interaksi nutrisi yang pasif karena harus dipaksakan, kan gitu. Kemudian yang aktif adalah pendekatan melalui modifikasi nutrien untuk modulasi sistem imun. Jadi untuk hal-hal yang khusus, maka dibuat suatu nutrisi yang khusus juga, karena itu langsung menjawab. Tapi kalau yang pasif, itu bersifat umum, tetapi memang salah satunya bisa ditujukan kepada jawaban untuk sistem imun. Jadi seperti nutrisi komplit, itu bisa pada fokus energi, kemudian protein dan sebagainya. Kemudian mineral itu juga akan, aspek biokimiawi di dalam tubuh juga akan bisa dipelajari secara baik. Kemudian optimalisasi makro dan mikronutrien itu juga itu masih bersifat pasif. Jadi artinya bahwa tergantung kepada suatu individu itu diberikannya bagaimana. Tetapi yang aktif itu adalah akan menginduksi ya TH1 sel, kemudian APC ya antigen presenting cell yang efisien, kemudian mengelola inflamasi untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Itu juga bisa dibuat nutrisi yang spesifik. Nah, kemudian strategi diet aktif untuk meningkatkan sistem imun itu bisa dipilih dari 3 macam ini, yaitu kalori restriction, jadi pengurangan kalori dan sebagainya, itu untuk meningkatkan rentang hidup. Jadi puasa tadi mungkin untuk salah satunya adalah strategi kalori restriction. Kemudian memberikan antioksidan. Jadi yang sekarang sangat menarik itu tatkala COVID berlomba-lomba orang membeli mengkonsumsi vitamin D, ada yang 1000, 5000 dan 10000. Katanya bisa mengusir virus katanya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah prebiotik. Prebiotik ini juga sudah sangat berkembang dan termasuk juga probiotiknya. Jadi prebiotik bisa membantu mempertahankan flora dalam usus, dan ini berkaitan dengan mikrobiom. Jadi mungkin perlu saya sampaikan secara ini, tadi nggak saya buat slide-nya, bahwa konsep kesehatan yang akan datang itu adalah konsep patobiom. Patobiom itu bedanya dengan konsep sekarang adalah, kalau sekarang adalah one pathogen, one disease. Jadi orang akan mencari patogennya, kemudian dihabisi di patogennya itu terhadap satu penyakit. Konsep yang akan datang, suatu penyakit itu ditimbulkan oleh beberapa mikroorganisme, baik itu saling mendukung atau saling
bertentangan. Karena itu konsep yang akan datang adalah one pathobium, one disease. Nah, untuk memasuki hal itu mungkin perlu juga ada kajian-kajian bahwa bagaimana suatu kompleksitas patobium, beberapa patogen bisa menyebabkan satu penyakit. Itu juga perlu ada hal-hal yang bersifat kajian. Apakah virus IB, misalkan di ayam, itu bergabung dengan apa sehingga menyebabkan dia menjadikan sesuatu masalah ekonomi di peternakan. Demikian juga pada hewan peliharaan kita, misalkan ada satu penyakit tertentu, kemudian kita hanya fokus pada patogen itu saja, tetapi sebetulnya patogen itu pasti akan ada yang membantu atau co-promotornya atau apa itu istilahnya kolusinya, jadi mikroorganisme kolusinya, sehingga kalau mengobati atau mendekati itu bukan hanya patogen yang utama, tetapi juga patogen-patogen pembantunya yang harus juga dieliminasi. Oleh karena itu, konsep ini lebih dekat dengan konsep jamu sebetulnya di masyarakat tradisional kita, masyarakat nenek moyang kita, bahwa jamu bukan mengobati penyakit, tetapi membuat sehat seseorang. Jadi artinya keseimbangan yang dipentingkan di dalam jamu, bukan mengobati suatu penyakit. Nah, yang kedua saya ingin masuk ke dalam infeksi dan vaksin. Jadi artinya bahwa respon imun juga ditentukan oleh sampai seberapa jauh patogen ini berpengaruh terhadap suatu tubuh, perkembangan tubuh, di mana kalau ada suatu patogen masuk, maka hal apa yang paling utama dibutuhkan untuk menghadapi patogen tersebut, yaitu yang paling kita utamakan, yang paling kita bisa lihat adalah peran makrofag atau dendritic cell. Itu kalau dendritic cell dan makrofagnya sudah adekuat, maka kemungkinan bahwa infeksi awal dari suatu mikroorganisme itu bisa dilakukan oleh tubuh itu. Nah, kemudian bagaimana vaksin? Selama ini vaksin, konsep vaksin yang ada di dunia kesehatan hewan, yaitu dengan menggunakan satu vaksin konvensional, yaitu seperti yang selama ini kita lihat bahwa suatu antigen kemudian dicampur dengan beberapa adjuvan dan sebagainya, kemudian diinjeksikan kepada tubuh seseorang atau tubuh individu, kemudian dari individu itu akan muncul suatu respon antibody di mana mesinnya itu di dalam, kemudian kita tidak lihat, sehingga kita membutuhkan waktu window period untuk bisa mengharapkan antibody terbentuk. Nah, ini sekaligus saya juga tidak merasa bersalah karena diundangan oleh Cat and Dog ini, maka saya akan menyampaikan juga vaksin berbasis sel dendritik pada hewan. Jadi ini yang kalau pada manusia disebut vaksin Nusantara. Kalau saya nggak berani menamakan bahwa vaksin Nusantara untuk hewan, kan gitu. Nanti mungkin Pak Bambang bisa mencarikan nama saja. Jadi karena sel dendritik ini merupakan suatu mesin di dalam tubuh kita, maka mesin ini di teknologinya dikeluarkan dari tubuh suatu individu, kemudian di luar akan dipapar dengan antigen. Jadi pemaparan antigen bukan di dalam tubuh individu lagi, tetapi di luar. Kemudian sampai dia mendapatkan keaktifan dari aktivasi oleh antigen ini, kemudian baru disuntikan kepada individu-individu sesuai dengan keluhan masing-masing. Jadi dengan demikian, maka sel dendritik yang diaktifkan di luar itu sudah membawa suatu bagian yang aktif dari dalam sel dendritik ini, kemudian dia melakukan ekspresi, kemudian melakukan replikasi dan sebagainya sesuai dengan umur dia di dalam tubuh. Dan setiap ada perkembangan itu, maka aktivator yang bagian-bagian yang sudah diaktifkan ini masih tetap ada di sana. Nah, oleh karena itu sekali suntik maka dia akan menghasilkan untuk virus itu bisa dinetralisir. Nah, ini sebuah disrupsi, tantangan buat industri vaksin. Karena untuk bisa menghasilkan
vaksin berbasis sel dendritik, seseorang tidak perlu memerlukan modal besar. Seorang praktisi tidak memerlukan modal besar. Cukup mengambil darah dari pasien kita, kemudian dari darah itu kita seleksi sel dendritiknya, kemudian kita mempunyai antigen yang sudah siap, kemudian kita paparkan di dalam inkubator setelah 5 hari, kemudian disuntikkan kepada hewan itu. Jadi apa saja penyakitnya di sini, maka bisa kita desain. Jadi tidak memerlukan suatu modal besar, harus kalau mau membuat vaksin, misalkan untuk vaksin COVID untuk kucing di Indonesia, itu tidak perlu memerlukan industri besar. Cukup dengan menggunakan, kita cukup mempunyai antibody atau antigen, kemudian kita ambil darah dari hewan itu, kemudian dipaparkan, dan ini sudah berlaku seumur hidup. Itulah yang mungkin perlu kita bersama-sama menghadapi sebuah tantangan-tantangan ini. Jadi sebagai dokter hewan atau sebagai praktisi di lapangan, kita tidak perlu berpikir lagi bahwa menghasilkan suatu penyelesaian di luar itu, penyelesaian penyakit baik itu melalui vaksin atau obat, itu selalu membutuhkan suatu industri yang high capital, bukan, tidak begitu. Jadi kita sekarang dengan modal sedikit dan sebagainya sudah kita bisa lakukan. Yang penting bahwa terjadi interaksi penyakit apa sebetulnya yang selama ini ada di dalam hewan-hewan yang kita hadapi, kemudian kita desain protein apa yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan sel dendritik ini, kemudian disuntikkan. Jadi mungkin ini nanti Pak Dia sudah mulai melakukan itu, jadi nanti mungkin teman-teman dari Jakarta cukup mengirim darah, whole blood ke Surabaya, kemudian dari Surabaya dipisahkan sel dendritiknya, kemudian diaktivasi sesuai dengan penyakit apa yang dipesan. Nah, kemudian setelah sel dendritiknya aktif, kemudian baru kita kirim ke teman-teman praktisi di, misalkan di Jakarta atau di luar pulau dan sebagainya. Dan mereka tinggal menyuntikkan saja. Nah, jadi sel dendritik ini menjadi suatu primadona sekarang untuk mempelajari atau menyelesaikan jalan keluar dari suatu penyakit yang mungkin oleh RNA dan sebagainya, virus-virus RNA yang selama ini kita kesulitan menghadapi. Ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi saya tadi teringat oleh Pak Rahmat, Dr. Rahmat, bahwa di awal COVID ini saya melontarkan satu istilah yaitu empon-empon. Jadi sampai sekarang menjadi agak sedikit menjadi sesuatu yang menarik, karena memang waktu itu pada bulan Februari sebelum Indonesia mengumumkan adanya COVID, saya mencoba untuk mengaktifkan, membuka arsip lagi terhadap cytokine storm yang dihasilkan oleh flu burung saat itu. Dan kebetulan waktu itu kami sempat meneliti tentang empon-empon ini, yaitu jahe, kunyit, serih, dan temulawak terhadap efek yang ditimbulkan oleh flu burung dari efek cytokine storm. Jadi mudah-mudahan kita sebagai tenaga praktisi atau pihak-pihak yang menghadapi persoalan di hulu, yaitu di hewan, kita bisa tetap bisa menjawab persoalan-persoalan yang sangat banyak sekarang akhir-akhir ini berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Jadi saya tutup Viva Veteriner Indonesia, dan insya Allah segalanya bisa dilakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, karena itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.